sehingga ya memang sekarang sudah dia sudah hidup selama pacaran dan tidur hidup bersama di kos-kosan tersebut. Sebelumnya sering terjadi keributan antara ya keributan tapi yang sekedar mulut saja, tapi memang yang sampai akhirnya mungkin cekcok fisik ya sampai meninggal dunia baru kemarin. Mungkin karena sudah cemburu ditanya dan segala macam, mungkin ada chattingan yang mungkin tidak etis kami sebutkan di sini. Nah, itu akhirnya menimbulkan kemarahan terhadap tersangka dan spontanitas melakukan pembunuhan.